gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Chandra di channel Dunia Kacamata. Yang lagi nonton video ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik, inspiratif, dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan marhaban ya Ramadan tahun 1443 Hijriah dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Dan kali ini saya akan mereview kacamata dari Ray-Ban RX5404M yang berwarna black Scuderia Ferrari. Di depan kita sudah ada box kacamata dari Ray-Ban Scuderia Ferrari. Kita lihat di pojok kiri atas ya, ini ada logo Ray-Ban dan di tengah sini sudah ada logo dari Ferrari yang berwarna kuning, ada gambar kudanya. Kita lihat sekelilingnya, tidak ada apa-apa di belakang. Ya. Ini yang bertipe RX5404M. M ini adalah limited edition ya. Dan ini berwarna black. Untuk lebar lensa 50 dan panjang tangkainya 145. Untuk mengetahui keasliannya bisa barcode yang di sebelah sini. Ini ya PT Lusofica. Dan ini frame ini dibuat di Italia. Ini made in Italia ya. Dan ini ada Ferrari official product dan ada gambar kuda juga. Ini PT importernya ya, PT Pari Padang Global. Frame ini dibuat di Italia. Oke, kita langsung buka saja. Di dalam box atau kotak penjualan di sini sudah ada tempat kacamatanya. Kita singkirkan dulu. Dan ini sudah ada tulisan ya atau kertas seperti stiker di depan tadi, ini dibuat di Italia PT Pari Padang Global ya, PT importir. Dan ini ada lap microfiber. Ini ada sertifikat Scuderia Ferrari-nya. Oke, atau manual book ya. Untuk box-nya kita singkirkan dulu. Ini dia Ray-Ban for Scuderia Ferrari sertifikat autentik ya. Ini ada logo dari Ray-Ban sejak 1937 dan sini ada logo dari Ferrari. Jadi ini kacamatanya antara Ferrari dan Ray-Ban bekerja sama. Di dalamnya udah ada logo ini Ferrari dan ini Ray-Ban. Ini manual book ya, Welcome to the world of Ray-Ban for Scuderia Ferrari. Ini ada tulisannya banyak sekali ini. Seperti ini dalamnya dan ya cukup seperti ini aja. Ini adalah menunjukkan keasliannya. Dan ini dia lap microfibernya ya. Oh, kebalik ini. Ini sudah ada lambang dari Ferrari ya. Udah kita buka saja. Ini dia. Lapnya ini halus. Ini besar. Ini lambang Ferrari-nya ada di tengah dan di pojok kiri atas ini ada logo Ray-Ban. Ini dia, bagus ini. Ini agak timbul ya logonya, dan ini logo Ferrari-nya sedikit timbul, tapi tidak timbul ya, kayak apa ya ini? Kayak sablon gitu. Tapi bagus ini,
dan pinggir-pinggirnya tidak ada motifnya, di baliknya tidak ada, dan ini halus. Ini dia box kacamatanya atau tempat kacamatanya. Di sebelah kiri sudah ada logo Ray-Ban, dan ini sebelah kanan sudah ada gambar Ferrari-nya ya. Bagus. Ini tidak ada teksturnya ya, hanya halus saja. Polos. Langsung buka. Ini ada kacamatanya, kita singkirkan. Untuk box kacamatanya, tempat kacamatanya ini tidak ada tulisan Ray-Ban di dalam sini. Tapi di sini kayaknya ada tulisan yang made in apa gitu, made in China, udah salah. Tapi di kamera kayaknya tidak jelas. Oke, langsung biarkan, langsung saja ke kacamatanya. Ini dia kacamata dari Scuderia Ferrari Ray-Ban ya, yang bekerjasama dengan Ferrari. Ini tipenya RX5404M. M itu adalah special edition atau limited edition. Ini dari depan kelihatan sudah ada ini ya, merah ya, aksen merah di kanan dan kiri seperti mata ya kecil ini. Inilah apa ya, bisa ciri khas dari Ferrari maupun ciri khas dari Ray-Ban warna merah ini. Dan di lensa trail yang sebelah kiri kamera ini sudah ada logo dari Ray-Ban, yang kanan ini sudah ada logo dari Ferrari. Jadi dari belakang sendiri ini, untuk tangga yang sebelah kiri sudah ada logo Ferrari ya warna kuning, dan yang kanan ini logo dari Ray-Ban yang berwarna silver. Langsung singkirkan dulu ini dulu untuk plastiknya. Ya, tadi sudah ada logonya ini kelihatan. Ini lekukannya ini dilihat dari dalam. Ini kacamatanya terbuat dari plastik ya ini, tapi plastiknya berkualitas. Dan warnanya walaupun dipakai bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, insyaallah tidak pudar warnanya. Kita lihat dalam tangkai yang sebelah kiri sudah ada kodenya RP5404M ya tadi ya, untuk tipe dari frame ini. Dan F601 ini adalah tipe warna 50 ini untuk lebar lensa, 19 untuk bridge, dan 145 untuk panjang tangkainya. Panjang tangkai yang di sini untuk ini lebar lensa ya, yang 50 tadi, yang bridge-nya ini 19. Untuk yang di sebelah kanan, tangga sebelah kanan ini hanya ada apa ini, Ray-Ban made in Italy, karena frame ini dibuat di Italy, jadi ini made-nya Italy. Dari dalam seperti ini, bulat warnanya ya, maaf, bentuknya bulat, warnanya hitam. Dan ini untuk tangganya tidak per. Ini tidak per. Dan ini ada skrupnya yang minus. Sangat kokoh. Ini dia kacamata dari Ray-Ban Scuderia Ferrari yang bertipe RX5404M. Jadi itu tadi adalah review kacamata Ray-Ban RX5404M Scuderia Ferrari. Kacamata ini bisa dipakai untuk laki-laki maupun perempuan. Di harga pasaran 3.700.000-an. Ini ada 5 varian warna dan ini salah satunya warna hitam. Jadi kalau Anda suka dengan video ini silahkan like, kalau ada saran kritik silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dari dunia kacamata undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tattoo my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. Life into something that you could never own.